kita orang naik sisi. Kita orang tak tahan sangat sebab daripada Sungai Petani tahan. Sampai sini nak sisi, naik atas pun tak, tak boleh. Masuk awal. Masuk kiri pun tak pasal. Video Nazrul dekat kedai ni takkan habis kat sini sebab Nazrul akan buat vlog untuk tour yang Nazrul pergi Bulan Bintang. So, hampa semua stay tune untuk konten tu and bertengoklah perjalanan kami macam mana, apa yang kami buat apa semua. Satu hari, tiga tempat. Adakah saya berpuasa? Sampai dah butik Bulan Bintang kat tepi tadi kan. Eh Mat, ramai Mat yang dah tunggu. Sekejap-sekejap kita buka tingkap. Betul-betul dah tunggu dah kat depan tu. So guys, sekarang ni kita nak cari parking and kita nak gerak pergi ke butik Bulan Bintang lah. So jom, let's go. Sekarang ni kami semua berkumpul dekat atas sebab sekejap lagi baru kita akan turun. So ramai dekat bawah ni yang dah tunggu dekat bawah. Sementara nak turun ni kami bersiap dulu. Pakai-pakai samping, kemas-kemaskan diri. Amboi akak ni tadi ni buat nak cakap. Akak bawah tu yang bercakap pakai mic ni dah boleh bercakap, jadi saya boleh cakap balik. So beliau tengok masing-masing tengah bersiap apa semua. Atin dah siap, semua dah siap. Mimi pun dah siap. Mi, ramai orang tunggu hari ni, Mi. Cina ni? Nazrul. Nazrul. Mana Nazrul yang mana? Mana tu? Ramai yang tunggu hari ni. Aku tadi, aku masuk tadi. Aku tanya, Mimi mana Mimi? No, padahal aku. Tapi waktu aku naik tu, dia cakap, eh kenapa Nazrul tak ada? Sebab aku dah duduk sampai atas dah tadi. Yo, go. Aku sampai nampak. Aduh. Jangan dengar cerita kau ni memang berani kau sama-sama tadi. Hah? Boleh-boleh, sekejap lagi kat dalam eh. Eh, memang. Kau yang nampak. Mana tu? Orang semua tunggu ni pun, Pak I. A few moments later. Dengar pun, tak mau, tak mau. Sekarang ni nak tolong Alpha pakai samping sebab ramai sangat yang tengah tunggu Alpha kat bawah. Aku tu kata dia sebut nama Nazrul, nama aku tak tahu. Baik, aku tak tahu ramai. Aku tak tahu. Ha. Acak tak tahu. Okey, kita pakaikan samping untuk Alpha tu. Okey, daripada hari ni dia kat bawah ni. So dah sudah boleh turun tadi. Sabar macam pi konsep. Macam buat houseboom kan. Jalan dia, jalan. Ada satu cara nak bagi jalan. Lalu sikit, air panas, air panas. Ni, ni. Tak boleh jalan. Jom, lalu, lalu. Lalu kat ketiak basah. Ni, tahun ni ayam pakai warna apa ni? Dusty grey. Dusty grey. Ni tahun ni pakai warna apa? Hitam, hitam. Ya saya. Ni minat kanda. Kanda. Budak ni tak minat hang. Eh kurma sini. Eh okey okey okey. Saya tak jalan lo. Bulan bintang, bulan bintang, bulan bintang, bulan bintang. Alhamdulillah akhirnya berjaya juga naik ke atas. Wah. Jam jam yang agak ni. Saya hampir-hampir ditinggal sebab saya kecil sangat. Depa jam. Nasib baik ada Pak I tadi, dia tolong tarik saya. Saya buka tangan. Oh, nasib baik. Dia dah sebesar rumah. Sekarang kita akan naik ke atas, kita akan main game. Jom, let's go. Ha, so try it. 1, 2, 3. Favorite,
Betul tak? Pasal macam bilang pasal? Betul tak? Api dia nak jadi MC. Aku dia jadi MC. Bukan salah aku. Aku tolong dia. Dia dah merajuk dah tadi. Sama? Apa tanya? Awal. Bang baju Melayu ke baju buruk ke? Lepas dah beli tu naik atas kita boleh spin dulu. Ha, dan kita tengok apa yang pernah saya baik. Bula bintang, bula bintang, bula bintang, bula bintang. Bula bintang, bula bintang, bula bintang, bula bintang. Alright gang, so sekarang ni kita dah settle dekat Ati Bula Bintang Alustak. So AIT-AIT dan Nazrul akan gerak pergi ke Sungai Petani. And macam mana crowd kat sana. And jom, let's go gang. Okay, so sekarang ni Nazrul dengan Hafiz akan gerak pergi ke Sungai Petani. Okay, Pi. Macam mana orang-orang halus tak? Aku akan bawa lah mu pergi tempat aku. Sungai Petani. Jangan risau. Lama tak pergi Sungai Petani tu. Orang Sungai Petani ni, dia punya hal lain macam. Agak-agak tak percaya nak berhampurkan lah. Tak. Boleh. Itu tempat aku kot. Lagi-lagi mereka tahu kalau aku balik. Sampai Sungai Petani berkumpul. Mereka tahu Nazrul balik memang tahu berkumpul lah. Bijak kan? So sekarang ni kita nak tahu lah. Betul ke tak betul? Berkumpul ke tak berkumpul? Jom kita pergi ke Sungai Petani. So let's go guys. Alright gang, so sekarang ni kita dah sampai dekat Bula Bintang Sungai Petani. Jadi sekarang ni Nazrul dengan Hafiz tengah tu Mimi, Pak I, ini lain lah. Sebab mereka ni lambat sangat, biasalah. Mereka tak tahu jalan shortcut macam Nazrul. Ini kita tempat kita, kita tahu lah. Selok-belok. Sombong amat. So sekarang ni Nazrul nak bersiap dulu. Dia nak bersiap-siap ni, dia kena wangi-wangi. Bila wangi-wangi sebab kita nak berjumpa dengan orang kan. A few minutes later. Minum jangan lupa. Satu hari, tiga tempat. Adakah saya berpuasa? Saya buang, saya komor. Lu berpuasa untuk komor macam? Baru komor! Bukan, dia macam ni. Kita nak berjumpa dengan orang. Dia bilang puasa ni mulut kita berbau. Jadi kita kena komor. Bukan minum. Orang bau mulut, tak ada mulut. Tak apa, bau mulut bukan bau tak puasa. Sebab puasa lah bau ya. Mu kena faham makan kau ya. SP ni dia ramai. Bila ramai kalau duk bau-bau mulut, pensan mak dalam tu. Tak boleh, kita kena bercakap lagi. Tiba-tiba yang ada nak ambil gambar dengan kita kan. Nazir ambil gambar. Nazir. Awak, duduk awak. Nampak tu. Tak bau. Mu tak puasa. Gosok gigi tadi. Tak bau. Bruh. Mana ada semua bau lah bulan puasa. Allah Akbar. Tak bau, aku gosok gigi bagi tadi. Patut minyak aku tak gosok. Dia kan sebab kita tak makan. Bila tak makan, dia akan ni lah mulut jadi berbau. Tak salah kumok. Kumok tak salah. Yang salah tu telan. Adik aku kan buang. Aduh, apa mesti ingat rasa macam nak minum ayak dia. Tak ada lah, saya kumok mulut je. Aku dah bang, aku dah agak. Tunggu, kalau tak tunggu Mimi, tunggu saya ten doh. Tunggu aku ni. Tunggu aku ni. Doh. Caya. Bukan tunggu mung. Dia tanya aku. Kedai membeli kismis. Nazrul di mana? Thank you.
Sekarang ni kita kat atas. Dah settle dah dekat bawah tadi kan. Nak boleh tengok. Ni tempat kita memang padulah. Saya Allah Akbar. Thank you so much yang mana ramai apa semua. And kejap lagi kita akan beramah mesra pulak dekat atas. Tadi kita dekat luar session pertama. Macam mana? Tempat gua sungai macam ni. Macam mana? Bang. Nampak tak kan? Padu lah. Bang. Jom kita akan buat next session. Let's go. Alright geng, so sekarang ni dah settle. So ni nak pergi bazar terpanjang di Malaysia. Ada dekat Sungai Petani juga, nampak tak? Aku cakap dah, sebab Sungai Petani serba ada. Ambil temu lah saya. Semua benda nak puji Sungai Petani. Macam mana truck tadi? Orang kampung, nampak orang kampung. So hampa memang padu. Orang Sungai Petani memang padu. Memang padu berhabis. So sekarang ni kita nak pergi bazar dulu. And kita nak pergi berbuka geng. So jom, let's go. Ni aku bawa hang ni. Bazar terpanjang di Malaysia. Setiap kali bulan puasa. Tipu. Sumpah. Aku tak jaya. Tak jaya je tengok. Aku takut nanti hang kena buka hill tu. Nipu je aku nak sampai situ je. Elok sikit. Tadi macam mana crowd dekat ni? Padu ke? Aku ingatkan Alistair dah kira padu dah tu. Memang. Sebab apa? Sebab betul aku balik. Tak apa lah. Dia tengok Mimi. Aku minat di mana ni? Kita dah lah sikit. Tunggulah Mimi. Nah, awak ni. Ni suka kat Mimi. Ya. Buat. Dia tunggu ni lah kak angkat dia. Kak angkat dia. Kakak kesayangan dia. Baju pun meci-meci hijau lah. Lagi. Aku meci dengan Lami sebenarnya. Aku meci dengan Lami sebenarnya. Tapi warna aku warna lain. Warna pun. Dah nak bergaduh. Tak guna kot. Jom kita pergi ni. Sabarlah. Okey. Kak ni siapa yang bergaduh? Keadaan bazar. Ini baru first time lah Taiman. Yalah first time lah untuk bulan Ramadan tahun ni. Alah, biasa lah first time. One eternity later. Sakit kaki lah. Sakit kaki. Sakit kaki? Panjang tak? Panjang weh. Tapi berapa handuk aku? Ada lagi tu. Aku boleh. Yang tu buah. Yang tu buah. Dukung lah. Aku nak dukung. Okey. Dia jadi semua. Okey. Salah. Jalan tak betul. Allahu Akbar Allah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'amrikna fi mazakna wa kina zubana. Amin amin amin. So berbuka puasa dengan cop niram ni. Cop niram. Tak lah. Cop niram tak pun cincin. A few minutes later. Weh, hamba siap. Astaghfirullahalazim. Aduhai. Nak weh, ada orang bagi hang makanan tak? Ada ni. Oh, boleh bagi hang. Ada yang beli, ada yang bagi. Wah, banyak sangat lah. Hamba siap AI Mimi buka puasa dekat tepi longkang je. Biasalah, Mimi memang macam ni. Dah biasa dah. Sebab sebelum ni kalau buka puasa pun selalu dekat tepi-tepi je. Tepi longkang lah? Dia dengan AI team je Mimi dekat luar. Oh, faham. Humble tu. Kalau seorang-seorang memang makan tepi ni humble je. Humble. Padahal belakang tu kereta dia, tapi dia humble tu. Haa, memang betul tu lah. Dengar, dia tahu ya Allah Tuhan. Sabut, sabut, sabut. Eh, mana Fatin? Ambil tiket Fatin. Fatin, pas satu. Satu, sabut makan dia juga. Tak ada, tak ada tiket. Tinggal ni. Oh, bengok yang kena culik pula budak tu. Alright guys, so sekarang ni Nazir dah settle berbuka semua dengan Hafiz, dengan Mimi, dengan Fatin tadi, dengan Pak I pun ada. So sekarang ni Pak I dekat belakang Nazrul. Sekarang ni kita nak gerak pergi Perda pulak. Last. Yalah untuk hari ni. So Kedah kita dah settle, sekarang ni kita pergi Penang pula. Barulah dia ada perahu sangka tepi sungai. Ini Penang mai. So geng, kita jumpa Perda. And sebelum sampai kejap lagi, Nazrul ingat Nazrul nak tukar-tukar baju dulu. So jom kita drive dulu. Let's go. Pulau Pinang menanti, batu peringgi para kota, naik beca pusing. Alright gang, so sekarang ni dah siap. Dah tukar baju dah. And then kita dah boleh gerak. So jom kita tengok macam mana orang Perda ni boleh lawan tak orang Sungai Petani. So kita tengok boleh lawan tak boleh lawan. Jom kita tengok crowd Bulan Bintang Perda. Let's go gang. Tadi Nazrul dah pergi dah start tadi. Pergi toilet kejap. Apa dia punya umur macam ni Mat. SP dah kalah. Kita orang naik sisi. Kita orang tak tahan sangat sebab daripada Sungai Petani tahan. Sampai sini nak sisi, naik atas sekejap pun tak boleh. Masuk kita pun tak pasal. Masuk kita orang tak pasal. Nak keluar tu. Ha, eh pendek, pendek, pendek dia cakap. Gemuk. Thank you.
Alright geng, so sekarang ni kita tunggu telefon dia masuk lah kan. Dah rasa macam tengok trend tubusan. Ini in real life punya geng. Dalam poster ni kan, yang paling handsome yang ni je, yang paling handsome. Yang ni sekali lah tepi. Sebab dia letak kanan tau. Maksud dia memang dia start dari sini lah. Dia tak start dari sini. Sini lah, dua ni lah. Yang ni handsome. Kita akan lekat ni sikit. Okay. Gila-gila lah crowd Penang. Ini memang betul the real anak hantu lah Mat. Tapi seronok, seronok, seronok tengok orang yang support kita kan. Seronok kan. Rasa bangga. Terima kasih lah yang mana support-support tu. Memang hampa kan dia baik gila. Ini the real anak hantu kan. Ya. Yeah. Tadi dia SP dia macam dia baik-baik-baik. Dia real anak hantu. Dengan kata pintu pula bintang pecah. Aduh, dia sambung balik untuk datangan untuk grassai. Nanti kita kena keluar balik. Let's go, guys. Akak ni request nak sign kat sini. Orang lain semua datang. Boleh. Sekejap, so sekarang ni kita dah nak keluar ni. Ni dah pukul berapa dah? Berapa jam lah kami duduk kat sini. Sekejap lagi tengok keluar macam mana. Ramai yang juga kereta lah macam mana. Nasib baik orang tak kena kereta saja.
Saya ingat dengan cakap tadi. Aduh. Boleh. Okey, bye. Bye. Selamat ya. Hey. Okey. Baca doa. Kaki tepi bang. Tepi adik. Yo. Mempadu, Mat. Bye-bye. Mesti orang pelik ni. Siapa dia lah dia ni kan? Ini memang padu. Thank you so much. Dekat hampa orang-orang Perdah, orang Penang. So, thank you so much. Memang padu, memang sempoi. And insyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi. So, thank you sebab hampa support. Memang betul-betul support kau-kau punya. So, sekarang ni Nazu nak gerak balik dulu. And jom, let's go, gang.